Allah Ta'ala sekalian, kita ajak diri kita. Ni adik-adik, anak-anak kita ni, saya pun dah ada anak lah ni. Dulu main bujang lagi. Lepas main ada anak, daripada duduk ustaz, duduk ulang liat, duduk ustaz main sini, kalau ketir main sini, dah lagi pindah main duduk di sini dah, orang senang. Kan? Saya bila saya berkahwin, ada anak, baru saya tahu, oh, tanggungjawab. Maka tanggungjawab kita, ibu ayah, kita kena kenalkan anak-anak kita. Cinta kepada masjid, sayang kepada majlis ilmu, kena tahu. No? Sebab apa? Allah Ta'ala cerita tentang masjid, kemuliaannya masjid. Dulu Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad di Masjid Nabawi, semua berpusat di situ. Nak cerita pasal perang, nak strategi perang, semua di situ. Pasal orang-orang sahabat-sahabat Nabi hak kaya-kaya, cerita pasal apa, berniaga apa semua, nak atok strategi, nak bagi kembang bisnes dan sebagainya, semua di situ. Semayang di situ, puasa di situ, pusat zakat, kaunter zakat, semua di situ. Orang muda, orang tua, semua seronok main masjid. Maka kita, kalau yang ada dalam ni, kita ahli masjid, orang masjid, kita ada jawatan dan sebagainya, buat masjid kita sebagai one stop center untuk orang suka main. Antaranya kita duduk tengok ni TikTok Ustaz Firdaus Firabib, kan, Masjid Al-Bushra Merabuk. Ha. Ada kadang-kadang setengah masjid tu pening. Ha. Bukan masjid tu pening, orang dalam masjid tu kadang-kadang pening. Saya biasa pergi kuliah satu tempat, muda kita. Dulu ni Moto 8 lah, ni upgrade sikit dah, kereta kancil. Ha, upgrade sikit lah tu. Tu pun, atas kancil pun korak lah tu. Ha, dia kata. Baik, naik motor. Dulu saya habis kelas, kadang-kadang pergi kuliah mana-mana, saya tak pakai lah turis baju Melayu. Jadi saya buah baju dalam, ataupun saya pakai baju biasa. Sampai kadang-kadang saya pergi sampai awal, saya masuk, ada 2-3 4 orang, 4 long-4 long duduk di luar. Saya parking-parking motor, dia pun tengok atas pun. Tengok. Sayang, assalamualaikum. Tengok tu. Saya kata, ish. Ada tenggorok ke lagu mana ke di badan aku kan. Dia buat tak tahu, dia tengok. Saya kata, mungkin pencen askar aku. Mungkin. Dan, dia duduk tu. Saya pergi salam, pom tak apalah. Penyih pom tak. Saya pun masuk-masuk belayang semua. Ha? Tukar baju pakai. Bos kabang bos sikit. Kelak-kelak. Dia kata, loh ustaz. Oh, ustaz. Nampak? Mindset orang kita kadang-kadang rosak. Ha. Kita jangan lagu tu. Kadang-kadang budak-budak main. Eh, ni yang pomek apa ni nak pelas tamu masjid ya? Tujuh jahat mulut. Budak tu tengok masuk tu. Jangan. Nah, kadang-kadang tu, bila budak-budak main awal sepan. Halo. Belakang, belakang, belakang. Dia duduk luar nak belah rokok dia semua. Lagi orang nak komat semua. Kalau duduk masuk, duduk halau budak tu. Jangan. Tak boleh. Walaupun dia budak, semayang dia sah. Kalau dia main depan, dia duduk depan. Tu cerita dia. Kadang-kadang kita buat lebih kurang. Jangan, jangan. Bagi orang suka kat tempat kita. Kita jangan buat masjid macam rumah kita. Ada orang dia buat masjid macam rumah dia. Hak ni tak boleh. Hak ni tak boleh. Ustaz nak ceramah tak boleh. Hak ni tak boleh. Duit simpan. Orang duduk sedekah. Duit minta duit masuk tabung. Tapi tak guna duit. Jangan. Surau kita alhamdulillah, walaupun kecil, ada kapet, ada aircon, buat kuliah, alhamdulillah. Maka kita kena hidupkan suasana tu bagi orang anak-anak kita ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, ke depan, masih dekat dengan masjid. Sebab salah satu tanda akhir zaman apa dia, banyak masjid yang gah-gah dibina tapi hanya tinggal tiang untuk siok. Orang tak mai. Maka ibu ayah rahmati oleh Allah, dalam surah Al-Isra ni, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ni, antara hikmah Allah Ta'ala bagi kita yang kelima ialah kita, kehidupan kita dengan masjid tak boleh pisah. Mai. No? Ada orang kadang-kadang tak mau main masjid, tak berasa nak main semayang. Tak berasa nak main imrah masjid, tak berasa nak dekah ke apa orang. Akhirnya balik kena pergi masjid ke. Silap-silap mati orang nak kena pergi usung ni pula. Nak kena pakai van juga. Kan? Tak nak. Maka kita jangan dengan sombong. Kita tengok balik hidup kita. No? Sebab apa? Di saat mana kita kadang-kadang kita tak mahu duduk belakang imam, akhirnya kita akan main, kita duduk depan untuk imam tu. Belagak, hidup belagak, mati pun belagak juga. Di saat kita masuk dalam kubur, ulama cerita apa? Dalam sains pun, ulat dalam kubur, dalam tanah, dia akan bau 3 km. Kalau kita mati tak ni, kubur majlis sebenarnya ada? Ada? Kubur ulat tu duduk bau dah. Kalau waktu itu, kalau kata ulat tu duduk shopping di Lotus, dia duduk bau dah. Haa, ada orang main. 3 km dia boleh bau dah bau kita. Dalam masa tak sampai satu hari, ulat boleh telan kerapat kita punya isi. Maka jangan sombong.
Saya kena peringat, ibu ayah kita kena peringat, wahai Fawaz, hari ni aku ada tangan, hai elok, nanti tangan ini akan menjadi makanan cacing. Hari ni aku ada rumah yang hebat, rumah itu aku akan tinggal. Kita balik tengok rumah kita, kita balik tengok dapur kita, kita balik tengok laci kita. Maklum, kalau suka tengok wow shop, go shop, balik tengok kotak-kotak hak susun rumah tu, semua aku akan tinggal. Kita ada kereta baru, kita ada jam baru, kita beli handphone baru, kita beli apa semua baru. Semua benda kita akan tinggal. Maka yang balik waktu tu hanyalah kita dengan Allah. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Nabi kata kalau mati seorang anak Adam, potong semua amalan dia kecuali tiga benda. Walidun salihun yad'u lahu wa am aba anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat.